Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mihrab Seni. Kali ini kita akan mengangkat kisah tentang raksasa yang pernah hidup di bumi ini. Umurnya panjang sampai melewati beberapa masa nabi. Baik, supaya tidak berlama-lama, mari kita simak cerita lengkapnya dengan judul Auj bin Anuk, Raksasa Lintas Generasi. Imam Al-Kisai berkata, sesungguhnya Anuk ibunya Auj adalah keturunan dari anak cucu Adam yang buruk rupa dan buruk pula bentuk tubuhnya. Dia adalah tukang sihir yang mahir. Dia melahirkan Auj dan kemudian mati setelah 100 tahun dari kelahiran anaknya itu. Disebutkan dalam sebuah sejarah bahwa Auj bin Anuk terlahir 100 tahun sebelum wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Ibunya bernama Anak, putri Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia dalam usia 930 tahun, beliau meninggalkan 40 ribu anak cucu yang hidup tersebar di muka bumi. Beliau sendiri memiliki sekitar 21 putra dan 20 putri, yang diantaranya adalah Anak atau Anuk yang berzina, sehingga menghasilkan anak bernama Auj. Auj bertubuh raksasa. Ketika duduk, dia membutuhkan tempat yang panjang dan lebarnya 1000 kali 1000 meter. Di setiap tangannya terdapat 10 jari dan setiap jari memiliki 2 kuku. Umur Auj bin Anuk adalah 3.800 tahun. Tinggi tubuhnya adalah 23.330 hasta. Ukuran setiap jari tangannya ialah 3 hasta. Ketika berdiri, awan berada di sekitar pinggulnya. Seluruh binatang takut padanya. Mereka akan lari ketakutan begitu melihat Auj bin Anuk. Setiap kali Auj bin Anuk merasa lapar, dia memasukkan tangannya ke laut, lalu mengambil ikan yang paling besar. Lalu ia mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah matahari agar ikan itu terbakar. Setelah itu, dia pun memakannya. Diceritakan juga bahwa ia memperdayakan penduduk desa. Maka para penduduk desa berkata padanya, "Kami akan membuat kamu baju dan kami tidak akan mengambil harganya kecuali setelah 1 tahun. Setelah itu, semua penduduk desa keluar untuk membuatkan baju dari kapas dan memakaikannya pada Auj, yang kemudian membuat Auj pergi menjauh dari penduduk desa tersebut. Di saat ia ingin melewati perkampungan itu, ia teringat akan janjinya, maka ia cepat-cepat lari karena takut ditagih hutangnya. Sementara itu, Auj bin Anuk juga terlibat dalam pembuatan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Imam Al-Kisai berkata, di saat Allah telah memberi wahyu pada Nuh bahwa yang sanggup menggendong kayu adalah Auj dari Kufah menuju desa di daerah Baghdad yang bernama Hairoh, maka Nuh mendatangi Auj dan memintanya untuk menggendong kayu tersebut. Dan kemudian Auj berkata, aku tidak akan mau menggendongnya untukmu sehingga kamu mengenyangkan perutku dengan roti. Di waktu itu Nabi Nuh membawa 3 potong roti yang terbuat dari gandum dan memberikannya pada Auj 1 iris dari potongan roti tersebut. Seraya berkata, makanlah roti ini. Lalu Auj tertawa dan berkata, seumpama gunung ini jadi roti, itu pun tidak akan bisa mengenyangkan perutku. Bagaimana mungkin aku bisa kenyang hanya dengan irisan roti ini? Kemudian Nuh memotong lagi irisan roti tersebut dan berkata pada Auj, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim lalu makanlah. Kemudian Auj memakannya. Lalu Nuh memberinya 1 iris potongan roti lagi. Akan tetapi ia menolak karena sudah merasa kenyang dengan makanan setengah irisan roti tadi dan tidak mampu untuk memakannya lagi. Dan setelah itu Auj menggendong semua kayu mulai dari Kufah sampai Hairoh dengan sekali muatan. Tatkala Nabi Nuh merampungkan membuat bahtera dan banjir mulai datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi, Nabi Nuh menolak keinginannya itu karena tidak muat. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Anuk. Kematian Auj bin Anuk di tangan Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa alaihissalam masuk ke tanah Tih berserta rombongan Bani Israel, Auj pun ingin menghancurkan mereka.
ia datang pada tentara Nabi Musa untuk mengetahui ukuran kekuatan mereka. Di saat ia mendapatkan keleluasaan, maka ia mencabut gunung dan menggendong gunung tersebut di atas kepalanya. Kemudian ia mendatangi Nabi Musa alaihi salam untuk memukul mundur tentaranya. Akan tetapi, usaha Auj gagal karena Allah mengutus burung hudhud. Burung hudhud itu memiliki paruh dari besi. Lalu burung hudhud itu meluncur menuju batu yang dibawa Auj dan mematuknya sampai berlubang. Akhirnya batu tersebut pun jatuh ke leher Auj dan membelenggunya sehingga ia tak mampu bergerak lagi. Di saat Nabi Musa alaihissalam melihat kejadian itu, maka beliau mendekat dan memukul Auj dengan tongkatnya yang tingginya 10 dziro. Lantas Nabi Musa alaihissalam melompat ke udara setinggi 10 dziro, sedangkan Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah 10 dziro. Maka pukulannya Nabi Musa alaihissalam pun tidak dapat mengenai lutut Auj. Namun sebab pukulan Nabi Musa alaihissalam itu, Auj pun terjatuh dan mati tergeletak di lapangan seperti gunung besar. Diceritakan pula bahwa Gunung Tatri adalah sebuah sungai yang bernama To'i. Di sana ada jembatan yang besar. Dikatakan bahwa jembatan itu berasal dari tulang iga Auj bin Anuk, dan hal ini termasuk dalam keajaiban dunia. Auj bin Anuk juga memiliki hubungan erat dengan kelahirannya Ya'juj dan Ma'juj. Konon kabarnya pada suatu ketika Anuk tiba-tiba datang ke negeri Rum dan berkata kepada raja di situ, "Tuan Raja, cobalah Tuan carikan seorang gadis untuk saya. Tapi awas, jika Tuan tidak dapat memenuhi kehendak saya, akan saya keramkan negeri Tuan dengan air laut." Bukan main terperanjatnya raja mendengar kata Anuk itu. Pikirnya di mana mungkin dapat mencari seorang gadis yang besarnya seperti dia. Akan tetapi raja tidak kehabisan akal. Raja meminta tempo sampai 12 tahun untuk mencari gadis yang dimintanya. Rupanya Anuk sabar menunggu. Kemudian raja mengumpulkan ahli pembuat patung di seluruh dunia. Untuk membuat patung raksasa, semua pemahat disuruh pahat memahat sebuah gunung batu. Dan akan dilukis menyerupai seorang gadis cantik sedang tidur terlentang. Demikianlah raja mengerahkan ahli pemahat patung untuk membuat patung tersebut. Lalu mereka memahat sebuah gunung batu dilukiskan sebagai seorang gadis cantik. Hampir 12 tahun selesailah patung itu. Lalu perut patung itu dikorek dan dalam perut patung diisi daging mentah yang dimasukkan dari liang kemaluan patung itu. Maka tidak sedikit pengisian daging yang masuk ke dalam perut patung itu. Kemudian setelah itu lalu dipanggillah Anuk dan ditunjuki kepadanya di mana tempatnya gadis yang ia minta. Bukan main girangnya hati Anuk melihat patung itu, cantik dan menggairahkan. Sehelai benang pun tidak ada menutupi tubuhnya. Anuk tidak dapat menahan birahinya, lalu dijimaknya patung itu dan kemudian ia pergi tidak kembali lagi. Maka dengan takdir Allah, air mani Anuk yang bertumpah dalam patung bercampur daging tersebut membusuk dan berulat sebesar tubuh bayi manusia. Lama-kelamaan urat itu jadi kepompong. Maka dari kepompong-kepompong itu menetas menjadi anak manusia yang sempurna. Setelah menetas semuanya dan mereka merasa lapar, lalu keluar mencari makan. Dengan melalui liang kemaluan patung itulah merupakan pintu goa bagi mereka keluar masuk. Mereka keluar memakan apa saja yang mereka temui, terutama binatang-binatang ternak yang menjadi sasaran mereka. Maka pada zaman Sultan Iskandar Dzulkarnain, ditutuplah pintu gua tersebut. Dengan demikian, mereka tidak dapat keluar mengganggu lagi. Sebagaimana sudah diterangkan di atas, dan pada saat kiamat akan tiba, mereka akan dapat keluar setelah tutupan itu hancur dikorek oleh mereka. Wallahu a'lam.